IBN, Discover Indonesian Spirit. Saya tahu cuma dua, jembatan Awatarowe dengan jembatan Calacu, tapi itu sudah ada alternatif, kita sudah bikin untuk memperlancar kendaraan yang lewat untuk persiapan mudik. Ya, insya Allah tahun ini sudah ada pemenangnya, jadi mungkin habis lebaran sudah pekerjaan rekanan sudah mulai dilaksanakan. Kita pasang jembatan darurat ini hanya untuk persiapan mudik dulu, untuk memperlancar kendaraan, Pak. Kalau ini untuk sementara hanya 10 ton yang kendaraan yang bisa lewat, Pak. Yang kendaraan berat ada di bisa lewat di sebelahnya, Pak. Hanya 1-2 hari ini sudah selesai, Pak. Minus 8 ya sudah bisa lewat kendaraan, Pak, insya Allah. Paling lama minus 7, Pak.